Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat oh. sore tribuners, welcome back kembali berjumpa dalam program tendangan bebas edisi spesial Piala Dunia. Piala Dunia. Welcome Hari ini kita eh. bertiga. Yeah, Yang ya. Ya, kau kita semalam nggak mau ikut lagi dia. Ya. Oke, oh, atau? Ya, <laughs> sudah menang argentina, ya. sudah <laughs> ya. menang. Sudah menang, nggak mau ikut lagi. dia. Dia memastikan itu aja semalam. Oh dikawalnya berarti di ya. Berarti kalau dia nggak ikut ya, supaya part dia, beras... supaya kita nggak jelek-jelekkan argi. Oh, ya. oh, oh, iya. Jadi itu jadi aja ya. nih itu. Takut nah, dia berarti kita. Ya. Oke ya berarti ini Brazil, sampaikan kan bingung guys. Jerman ya. Ini kayaknya kandidat final nih. Ya. Apa? Ini dojung tando. Ini ya. tando ini. Bang apa yang terjadi nih dengan Jerman nih bang? Apakah memang mesinnya lagi apa? bensinnya habis atau gimana nih? Masih ngadat ini. nih? Apa yang sekarang. terjadi dengan Jerman ini? Kurasa sudah nggak pakai solar rak apa diesel lagi diesel. Enggak, memang mana ada diesel lagi di Jerman sekarang? Nggak ada lagi ya. Pakai uh, listrik. Pakai ya. Hmm. Pake listrik. Sekarang karena ada Jerman listrik nah, itu. Nah, hybrid semua. Nah, hybrid listrik, semua, ya. Dan ternyata di klasemen, Bang, dia hmm. paling bontot, Bang. Luar biasa. Ah, Inilah yang hal-hal yang dinanti. Ini jauh lebih buruk daripada pencapaian mereka 2018. Langsung out ya? Iya. Jadi sebelumnya Jerman itu pernah juga Uh, terhenti di babak uh, apa babak grup babak grup babak grup siapa yang ngomong apa grup dua ribu berapa dan kita tengok data oh data bukan memperdata ya tapi data memdata jadi 2018 mereka terhenti di babak grup. Namun sebelumnya dia juara. Sebelumnya juga 80 tahun yang lalu. 80, 80, 80? tahun itu kalau 80. 2018 58. Nah, 58, <tuk> 58. 58. Ya, nah, 58. Mereka kalah juga di babak grup. Oh, oh, oh. Nah, tapi rentang waktunya kan jauh. Ya, 80 tahun. 80 tahun. Nah, ini kemungkinan kalau kalau terjadi lagi ini rekor baru. 80 tahun yang Jerman dua kali piala dunia beruntun penyisihan terhenti di bawah penisian. Ini bukan contoh ya? — Bukan. Bukan ya. Nah, kalau kita lihat, justru pencapaian mereka sekarang dibandingkan 2018 itu lebih buruk sekarang. Lebih hmm. buruk sekarang. Ya, karena waktu 18, 2018 di Rusia hmm. itu pertandingan pertama mereka kalah sama Meksiko, tapi pertandingan kedua mereka menang hmm. lawan Swedia. Hmm ya kan? Walaupun pertandingan ketiga terakhir kalah juga sama Korea Selatan. ya. Kan? Nah, ya. Tapi sekarang pertandingan pertama kalah sama Jepang, hmm. pertandingan kedua seri sama Spanyol. Sama. Spanyol. Itu pun beruntung aja orang tuh seri. Kalau kalau menurutku ya hmm. lawan Spanyol kemarin jauh semua perbandingan. Apa ya? Kalau istilah orang Medan, dipel-peli. Oh, ya. dipel di pelbagai ya. orang itu di terutama sebelum gol Morata, sebelum Spanyol unggul satu kosong hmm. itu di loca betul perbandingan eh uh, uh, penguasaan bolanya 70-30. Sebelum gol Morata ya. Hmm. Setelah gol Morata diakumulasi di akhir pertandingan jadi 64-36. Oh, cuma beda Tetap Spanyol. kok beda 6? Enggak cuma 60. Oh, kurang nah. <laughs> Kurang. Dari kurang 70 ke kan, ya kan? 70. Betul-betul. Nah, apa yang mengindikasikan itu? Apakah memang mereka lagi ada permasalahan di internal atau memang enggak atau memang, gak pemain, atau memang karena karena main di tanah Arab ini agak goyang. Enggak, waktu pesawat kemarin kan apa? Insiden pesawat orang itu ya? Muncul, orang dulu. Oh, yang di yang warna-warni katanya enggak ya. apa? Awal-awal Iya, iya. Ini. Bukan, ada ban kapten. Ban kapten juga pesawat kan. Pesawat juga. Kurasa karena sibuk kali soal soal one iya, love Berarti enggak fokus, berarti, Bang. Udah lah fokus main bola aja, Iya. kan. Jadi malam ini berhadapan dengan siapa nih, kan. Ya huh? Jerman tapi kalau peningin. kalau aku feeling aku sih lolos dia nih. Kalau uh, feelingku ya, Demi dia hanya ngel, tanda kutip ya hanya melawan Costa Rica, ya kan. Yeah. Tapi juga lihat pertandingan uh, grup sebelah Jepang, Spanyol sama Jepang. Hmm. Spanyol sama Jepang, Jepang bisa nggak mengalahkan? Mengalahkan bon, Spanyol. Spanyol. Atau atau pinalnya seri. Seri. Hmm. seri, masih bisa lolos sebenarnya ini. enggak da lolos dari lubang jarum lah, asal dia menang di pertandingan terakhir laut. Yeah. Wajib menang lah ya, wajib wajib menang. Jadi ah. agregat dia sekarang kan 2-1 lawan Jepang, 1-1 melawan Spanyol. Uh, Spanyol. Berarti 2-3, minus, ya, minus 1 Masih memungkinkan, masih memungkinkan. Kan? memungkinkan. 2-0 3-0 itu masih kayaknya masih memungkinkan untuk untuk uh, tim sekelas Jerman Jerman. Uh. Kalau dari materi pemain, bang pemainnya apa pemain? Bah, bagus? Lah. Pemain baru. Bukan pemain lama? Enggak, apa-apa, gabungan. Lah. Gabungan, gabungan memen -memen ya. Lama. Walaupun masih ada nama-nama seperti uh, Thomas Muller ya. masih hmm. ada. Kemudian uh, siapa tuh Manuel Neuer masih ada. Ya, Neuer di kiper ya. <susur> mm -hmm. itu masih main ada. siapa? Ada klub <susur> Banyak. Pemainnya ya, namanya Jerman lah ya. Hmm. Mereka bermain di semua klub-klub besar di dunia. Tapi <tuh> memang gak oke okay aja kayak nenek ya

pemain bola ya? enggak Tengi. enggak ini sama napel <laughs> nada lalu <laughs> oh napel ya jadi ya <laughs> ya ya jadi Costa Rica ini ya. potensinya dia kan baru menang dia bang melawan kemarin melawan, melawan siapa Costa Rica Jepang iya iya menang ya. kan menang menang artinya kan dia nggak mau kalah dong hmm. untuk pertandingan berikutnya iya kira-kira punya strategi khusus nggak Costa Rica sendiri Costa Rica hmm. Karena sama-sama wajib menang, kan? Wajib menang. Hmm. Jadi semuanya di grup ini, semuanya masih wajib punya peluang, peluang ya. untuk uh, masuk ke babak uh, berikutnya dengan persentase peluang terbesar itu ada di Spanyol. Hmm. Spanyol, cukup sering main, nilainya 4. Dia cukup seri, sudah bisa mengamankan posisi, kedua. Ya, posisi oh, kedua. Oh, kedua. Sudah aman dia, walaupun seri aja dia. Nah, kemudian di peringkat kedua, yang satu pertama ya antara Jepang sama Costa Rica walaupun sekarang Jepang berada di posisi dua sekarang karena sisi gol sisi gol Jepang lebih baik sedikit dari dari Costa Rica, Costa Rica. Jauh. bukan baik sedikit jauh, jauh. Jepang iya sama Costa Rica kan di mana oh, iya. Spanyol <laughs> mak ya tujuh kosong tujuh kosong ya itu dia itu dia minusnya banyak 6. Ya? 6. Minus enam berarti kan? Minus enam. Nah, Kemarin satu nol ya? Satu nol sama Jepang. Kan? Berarti Jepang itu dua-dua. Uh, apanya agregatnya Agregat. agregatnya dua ya, dia kemudian ini minus enam enam ya, minus enam sebenarnya masih peluang sih semuanya kan tapi Yalah, kalau bermain seri peluang. aja eh uh, Spanyol sama Jepang kemungkinan bisa dua dua lolos walaupun Jerman menang walaupun Jerman menang ya, tapi menangnya satu kosong ya ya kan kalau menang dia satu kosong, ah gini, kalau dia menang satu kosong, sekarang kan dia minus satu. Kalau dia menang satu kosong, kan nol. Tapi habis dalam situasi seperti ini yang dihitung kemudian adalah head to head. Ya, dan Jepang yang masuk. Karena Jepang yang masuk. Karena hmm. Jepang main sama Jerman. Uh, Jerman itu dua satu. Jadi Jerman kalau mau uh, sedikit sedikit aman, lebih aman, hmm. dia harus menang dua gol. Selisih dua gol sehingga uh, agregat dia jadi satu plus. Hmm. Dua gol dengan catatan, dengan catatan Jepang kalah, mm. atau Jepang seri, Jepang seri, mm -hmm. betul. Tapi kalau Jepang menang, mm. heeh, Dia minimal harus menang tujuh mm. yeah. gol, karena delapan kosong lah, delapan Jadi, statistik, statistik keunggulan memang Jepang ini cuma dihargai 11% persen, untuk tapi ya jadi Spanyol Spanyol ini gol, empat kalau dia dia bisa mengalahkan Jerman kenapa nggak bisa mengalahkan Jepang hmm, gitu, dia yang yang kan besar, eh ngalahkan Spanyol <susur> hmm. hmm. kenapa nggak bisa? Ketika ngelawan uh, Costa Rica pun sebenarnya dia kan menguasai keadaan, menguasai menguasai bola, menguasai lapangan, menguasai tempo, tapi kebobolan. <laughs> Betul -betul. <laughs> itu Betul -betul. Dari semua klub itu asol, dari semua ini tim tim hmm. ada yang sempurna nggak? Yang tiga kali main, tiga kali main. Sejauh ini enggak ada. Belum Sejauh ada, ya? ini belum ada. Termasuk Perancis kemarin belum. ya, kalau Iya. Enggak tahu nanti Brazil. Brazil ya, hari Sabtu main. Brazil ya. Brazil, Brazil. hari Sabtu lawan Samba. kami Rul. Portugal ada seri ya? Portugal ada seri. Hmm. Satu, uh, dua kali menang, satu kali seri. Hmm. Belum 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 full Portugal. Por, eh, Portugal tuh dua kali menang. Oh iya, dua nah, kali, dua menang. kali ha, menang. Tapi masih main seri lagi. 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 Jadi yang... Uh, berpeluang untuk uh, clean sheet itu uh, apa namanya ya uh, mengambil semua perfect lah perfect perfect tuh nah, perfect tuh berhasil sama portugal brazil, brazil. brazil, eh, portugal brazil lawan kamerun nanti portugal lawan apa ya portugal terakhir korsel nah bisa jadi kalau bang agus spanyol jepang nih mana mengunggulkan spanyol jepang aku Ya, kemana ya kalau hitung itu? Ada ini nggak? Ada di luar dugaan nggak nih bakal Jepang <laughs> bisa? Iya, jadi kita dua melihat dari dua sisi ya kalau Jepang. Hmm. Pertama sebagai uh, sesama Asia, Cahaya Asia. ya. Caya, Asia. Caya Asia, Betul. walaupun pernah menjajah. Uh, menjajah. Sebentar aja nih, bukan menjajah singgah dia ah, menjajah itu. Tiga setengah tahun kok sudah Banyak yang apa kita yang Tiga banyak anak, yang, anak udah itu, anak. itu ya, banyak yang menjadi korban waktu uh, uh, dia jadi. Uh, kita mau menguasai Indonesia Hah. iya turun mama ada juga di Bantai orang Pak. — Romo sama Wah, mereka kalau Jepang ini ini kan cuma masa lalu yeah. hmm. ini kan contoh yang baik ini ini kan prestasi siapa walaupun mula. kita banyak memakai produk Jepang sana ah. ya, itulah ya kan yeah, yeah. Mama <laughs> motor bang, ya. Jepang selop Jepang selop nah, selop kan? banyak keterikatan selop <laughs> nah, tapi namanya selop <laughs> Jepang Jepangnya. keterikatan dengan Jepang itu ada lah <laughs> ya. uh, tapi terlepas dari sisi itu <laughs> secara hitung-hitungan di atas kertas, hitung-hitungan teknis kualitas ya, hmm. pasti Spanyol, Spanyol lah ya. Kecuali, tapi nggak mungkin, nggak mungkin, sorry. Kan hmm. kecuali aku kecuali mungkin tadi kecuali Spanyol menurunkan pemain ya, lapis ya, kedua, ya, lapis kedua ya, ya, mungkin. Enggak ya, nah, ya, mungkin. Dia di malam kan. Hmm. Karena dia posisinya pun rada rada goyang. E ya, betul kan? betul -betul. Bisa bisa aja dia sesuai, salah hitung, tau-tau... tahu uh, Costa Rica menang. Heeh. Hmm. tahu Jepang menang, Costa Rica kan menang, selesai Lewat. Ya kan? Jadi dia tidak bisa berlaku seperti Perancis. Prancis. Sudah dua kali menang, habis itu main, main kanya, cadangan. main cadangan berapa iya, orang. Iya, kan? Jadi lawan, anjur banyak. Tapi hmm, Tunisia. Aduh. Jepang ini adalah harapan. Biasanya, sama Kamavinga, hmm. jadi back kiri, Pak Taro. Baik. gini-gini deh tapi memang Jepang ini wajib kita dukung karena apa hmm. sampai saat ini belum ada keterwakilan Jepang eh Keterwakil Asia. Asia. Keterwakilan, Asia. Betul. keterwakilan Asia keterwakilan Asia ya. ke berikutnya. tinggal harapan ada pada Sama Jepang Korea. dan Korea Selatan ya. walaupun oke, oke. Korea Selatan sudah hampir hampir selesai lah ya. ya satu kali seri satu kali kalah ya yang jelas di grup A Qatar tuh udah Qatar out lolos. Saudi Iran out, Iran Iran out. out. Yeah. terus Arab Saudi Ip. out Apalagi Kena, nah Jepang law, ini lawan Korsel terakhir tuh Portugal Portugal itu lawan Korsel berat iya, jadi berat berat lah berat walaupun Bang Dodo nggak main pun tetap berat hmm. juga artinya ya. itu mematahkan tapi kalaupun dia masuk kalau nasiro. dia menang masuk kalau nggak dia menang Bang hmm. kalau dengan catatan Uruguay yang menang lawan lawan Gahana. lawan Ghana masuk dia karena udah masuk Gahana peringkat tiga kan ngalahkan ngalahkan si Korsel kemarin Oh iya yang berarti tinggal harapan 32, Jepang ya. nih ya, ya bang untuk Asia. harapan ini ada track, -track record ada yang buruk, bang? Selama, Selama ini kan Asia itu kan bisa bisa me Ya, me kalaupun kalau nggak ada satupun yang masuk ini untuk pertama kalinya sejak wakil Asia sejak. Sorry, sejak 98. Nah, iya. hmm. Sejak 98 enggak ada asia satu pun wakil Asia yang lolos. Asia, asia asli ya. Asia asli. Hmm. Australia, Australia kan masuk. Australia Australia Australia, kan Australia Asia Iya bukan. Istilahnya kalau kita naturalisasi. Dia Asia naturalisasi. Asia migran. Dia yang Asia. Dia migran dia. Pendatang pendatang gelap asia Asia. Tapi kan memang. masuk. Tapi kan bisa mewakili. Dalam tanda kutip secara AFC. Udah ada wakil satu AFC. Yeah. Jadi kalau aku so, bilang itu Australia itu Asia ke Eropa Eropa, <laughs> mana tuh? <laughs> dia, dia bukan Eropa, Nggak. bukan Nggak. Eropa dia. Tapi kan bentuk dan dia bahasa Inggrisnya dia? aja beda, bahasa Inggris beda. Jadi bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris uh, Amerika, bahasa Inggris Inggris, British, mm -hmm. dan bahasa Inggris Australia beda. Yeah. <laughs> Aksennya beda, dialeknya ya. Dialeknya, bahasa ya. Inggris dia pun ada sendiri pak. Iya. — kamuon. Apa tuh? Ya kalau bahasa Inggris, di <laughs> kebuatan <Pemiliki>. sendiri. <laughs> Gila. <Wow>. <laughs> <laughs> Jadi berarti uh, dalam hal dukungan tetap ke Spanyol pak. Kalau setara... hitungan-hitungan, tapi aku uh, seri lah. Seri ya. Hmm. Tapi seri apa? Dua-dua bisa memungkinkan masuk. Kalau, bisa. kalau seri yang masuk Spanyol, hmm. udah pasti Spanyol. Hmm. Uh, Jepang belum, belum. Jepang menunggu. Tinggal hasil. nunggu Costa Rica sama Jerman. Costa Rica sama, sama Jerman. Uh, Jerman. Dan mungkin juga Costa Rica sama kalau Jerman. Kalau Costa Rica Jerman kalah. sama Jerman seri, kalau Costa Rica seri sama Jerman, Jepang, ah, masuk. Jepang masuk. Oh, kalau seri mereka. Oh, berarti ada peluang ini. Dan apakah memang pada pertandingan nanti akan terjadi lagi bersih-bersih di lapangan ya kan? Pasti. Oh, Orang itu mau, mau kalah mau menang tetap ya. Pasir -pasir. Artinya memang hal yang positif itu memang harus ditularkan ya, Bob. Mm -hmm. Oke. Okay. Sebenarnya pun hitung-hitungan ke pool sebelah. Nah, kalau Spanyol pun seri, hmm. di atas kertas kan Kroasia yang ini. Tapi pertandingan Kruasia ini di pool lawan berikut ya. Hmm. Pertandingan, pertandingan ini dua. sama ya, Bang? Jadwalnya sama ya? Enggak. Sama lah. Sama ya? Satu pool sama, satu pool. Ya, sama. sama. Jadi enggak bisa, gak bisa menungguan kan? Ya, 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 ya. Ini pool ya. berapa tadi? Sorry. Pool E. Pool E berarti lawan A, B, C, D, F. E, F. 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 ada Kroasia, ada Maroko, ada Belgia, Belgia dan Kanada. Paling atas, Terus. paling atas Kroasia. Kroasia. Tapi 2? nilainya beda sama. Maroko. Hampir berdekatan ya. Ada Belgia. Maroko Belgia ya. Maroko Belgia. Jadi peringkat satu di grup 8. itu kemungkinan akan jumpa Maroko hmm. atau Belgia. Cuman kalau kemenangan Maroko lawan Belgia itu kan suatu hal yang mustahil ya bang ya? Belgia Ida. itu kan Ida. nomor satu peringkat FIFA ya bang. Iya. Nah itu apa analisisnya bisa Belgia, bang? Belgia Belgia itu kan sekarang kalau aku memandang itu pemain Tinggal enam. Tinggal, enam, maksudnya. Hmm. Jadi masa-masa generasi emas mereka itu 2018. 2018. Iya. E, sebenarnya. 2018, 2018 sudah 20 tahun. ribu hmm. ya, 2018. 2018. Uh, yang 80, 20 tahun, 25 tahun yang <laughs> 2018. 2018. itu, itu ya. masa-masa keemasan mereka ya. Mereka itu berarti masih muda-muda muda tuh. Mereka itu di 2016 kan, 2016 euro. Hmm. Kemudian uh, 2018 inilah dianggap eh, kalau, kalau 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 mau juara Belgia di sini gitu di 2018. Itu ya. Akhirnya kalah kan. Ya. Sempat hampir di pel-peli Jepang mereka kan. Ya. Sempat unggul Jepang 2-0. Habis itu di, dikejar 2-3-2 di kan. Nah, akhirnya Belgia keren juga di semifinal, semifinal. Nah, di situlah momen ter, uh, terbaik Belgia untuk juara. Nah, kemudian di 2020 Euro Prancis udah mulai turun. Nah, sekarang Pemainnya sama. Eh, sama mm. itu kipernya masih Kurtowa, mm -hmm. masih ada Hazard, masih ada Lukaku, masih main. Apa? Yang namanya. MC itu. itu? Mm -hmm. Tidak ada pemain baru yang betul-betul naik gitu loh The Bruin di tengah. The Bruin yang paling yang eh, eh, tidak datang dari generasi generasi sebelumnya kan generasi dia baru muncul tapi dia di 2018 sudah juga banget. kan 2018 udah, udah, dia sudah sempat, sudah, ya, sudah, sudah muncul. dia yang ngori ya. statement eh, kami sih sudah besi tua katanya hmm. tinggal namanya hmm. kami ini iya. gitu, kalau terlalu 2020 tua. dan dua terutama sekarang di 2022 itu tidak ada generasi mereka yang baru gitu berarti mereka harus memulai dari awal lagi ya Ya semestinya tapi Setelah apakah setidaknya kolaborasi yang Apakah mudanya... masih lahir generasi-generasi itu? Beda hmm. seperti Brazil misalnya kan. Kalau hmm. Brazil kan generasinya itu hmm. ya, terus muncul terus ya. produksi, muncul, ya. produksi kan? terus ya, ya. Neymar sudah beranjak tua sekarang 33, 32. Hmm. Neymar, ya kan? Tapi di generasi di bawahnya itu sudah muncul semua. Betul, betul, betul. Ada Vini, hmm. 19 tahun. Hmm. 1920 dua Vini ya? Ada Rodrigo hmm. 18 tahun, ada Antony, hmm. ya kan? Di tengah ada Casimiro, Casimiro sudah mulai tua. Tapi ada uh, Gui ada Pauletta. — Nggak ada habisnya ya, Gak Gak ada habisnya di belakang. Abisnya, betul. Memang masih, oh, masih, ada. masih 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 ada lah si, si Tiago siapa? Silva yang sudah 38 tahun umurnya. Tapi kan ada Eder Militao yang masih 20-an. Jadi generasi itu tumbuh terus hmm. di Brazil. Dan itu tidak terjadi di Belgia. Betul. Makanya memang itu menjadi catatan juga itu bagi pelatih Belgia. Eh bukan nah, bukan pelatih dari federasi bolanya lah ya. makanya ya, kalau kan masukan dari pelatih juga perlu andai kata mereka nah. itu peringkat kedua nanti hmm. di situ dan akan kalau Spanyol masuk ya mungkin Spanyol mulus sih jalannya ke perempat ya. final. Hmm. — ya berarti hmm. di sini di grup F itu Belgia peringkat ketiga di ya, atas ya. Asia, Maroko dan Kuala. nah, mereka nilainya tiga rata-rata tipis atas semua atas ya lagi, selisihnya ya uh, Kroasia. makanya Piala Dunia ini bisa, paling, paling 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 sengit kayaknya di 2022 di, di, grup F ya. kecuali yang sudah out tuh Kanada kan Kanada nol no. ya, jadi, jadi, kala. kalaupun dia menang pertandingan terakhir nanti dia nggak akan nggak akan bisa masuk ke nah, pilihan. untuk permainan dia apa perlu maksimal, maksimal lagi nggak <coughs> Kanada karena dan main hmm. hoki es aja kan. Hoki hoki es. Tapi mana tahu ada bonus <laughs> kalau menang. Kan, hmm. kan, ini, kan ini. Hmm. Tapi kan peluang juga ini bagi lawan Cuma, Kanada. Maroko nah, jumpa Kanada ini sedap ah, nih terakhir nih, nih. ini. Hmm. Bisa jadi. Rusia sama Belgia. Bisa jadi Maroko berpotensi nih untuk lanjut ke babak berikutnya ini. Bisa. Ya, Maroko bisa, bisa ya kan pak? Wakil, eh. wakil, wakil 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 pakai baju Maroko katanya. Hmm. <laughs> sama-sama merah gitu. oke okay, bang berarti kita... kalau untuk uh, tadi balik ke kostan Jerman kalau menurut abang feeling yang pasti feeling abang siapa mewakili grup E ini aku Spanyol pasti satu kasih satu lagi tapi satu lagi, aku ingin ini? Jepang ingin ya ingin, ingin ya? Nah, antara ingin keinginan dengan dengan realisasi kan betul -betul. tidak selalu berini ya. Tapi dan mungkin dua... saja Jerman bisa buat kejutan kalau menurut aku namanya tim berpengalaman ya. Bisa buat kejutan dan... kejutan angkat angkat koper dari level dunia. Kalau <laughs> ya. nah, itu sedap kita bahasnya betul. Ya, kan? kita... Tapi memang kulihat Jerman ini nggak fokus, Bang. Artinya apa? landing itu nggak mulus di awal gitu. Dari awal, Ada ya. aja tragedi Bukan ya kan, Pak? Ya. Ya, Jadi memang belum dia lagi dia, bertanding. Jadi nggak dia, dia fokus, stay ke, fokus dia, ya. dia fokus ke One Loop One Loop itu, nah, itu. Jadi itu memang gak salah, bahaya juga, apalagi di. Kalau Mama di, siapa nih? Nah memang siapa? Nih kita. Mama nggak perlu mukul-mukul juga. <laughs> apa <laughs> nih? Grup ini siapa? Grup yang mm -hmm. pilih Mama nih. Ya memang aku sih pingin kayak Bang hmm. Agus bilang itu Jepang, hmm. karena Jepang itu merupakan ya keterwakilan Asia itu harus ada dong. Iya. Di babak selanjutnya. Iya. Karena kita mau mengharapkan siapa tinggal? Enggak ada, tinggal dia sama Korea lah. Korea, nah hmm. Korea tadi apa? Sudah nah, ada tadi. Ya. Ya kan, yang KW kan enggak masuk. Oh, enggak. Australia enggak masuk. Iya, artinya cuma enggak enggak ini jumpa kali, enggak mewakili jumpa. Asia kali. Gitu loh, Mama sendiri apa? Jumpa Belanda, deh. Belanda dia ya. Belanda dia. Eropa Belanda. Mama kalau, India enggak? Apa? Kalau aku sih enggak jumpa Argentina, Australia. Oh iya. Yeah. Belanda Amerika. Hmm oh iya betul jadi betul, betul. yang mama grup apa ini kalau aku secara Spanyol pasti ya pak Spanyol Spanyol, Spanyol Jerman kalau ungu -ungu. Spanyol Jerman ya Itu hmm. mengasih kejutan ini tapi enggak, Jerman ini memang membuat orang terkejut itu dia angkat koper di luar gitu ya, itu yang membuat dia kita dua jam enam keselulaan ini oke bang ada lagi yang mau disampaikan? Ya. udah mungkin okay, okay. untuk pertandingan malam ini ya jam jam 2. jam 2 ya hmm. saksikan hanya di ya grup inilah pokoknya apa itu SCM. SCTP ada hmm. video ada video. di uh, apa satu lagi tuh aduh aku lupa namanya surya citra mana? Ya. ya bisa dilihat di Indihome juga ya bisa sgm apa nanya susu-susu itu bos <laughs> oke deh tribuners Oke okay, okay, ya? kita tunggu aja pertandingan malam ini mudah-mudahan uh, ekspektasi ataupun perkiraan kita tidak meleset ya di mana di situ Spanyol akan lolos dengan melenggang dan atau akan... tidak. Hmm. Itu jadi muncul nggak yakin kita dong ya kan. Melenggang hmm, patah-patah, melenggang patah-patah ataukah memang Jerman akan memberi kejutan dengan angkat koper pulang di luar. Ya. Oke, okay, Tribuners selamat menyaksikan pertandingan ya. nanti malam. Kita berjumpa lagi pada episode tempat besok. Ya. Pada pertandingan-pertandingan yang seru Mas, lagi. Jam 12 besok kita live. Soalnya Jumat lagi nggak? Oh, besok <tid> lah, enggak ada. Besok kan pertandingannya kan malam. Oke, okay, tribunus terima kasih harus perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembali cepat, 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 cepat. berjumpa besok. Ya.